Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle, jungle to the welcome. Guys, welcome back di konten terbarunya Pania The Shop. Di konten kali ini, Mamang Pania mau ngasih informasi dulu sedikit sebelum ke konten selling kali ini. Nah, di konten selling kali ini, Mamang Pania mau selling beberapa hybridan hasil karyanya Mamang Pania ya guys. Jadi, Mamang Pania mau mulai rilis tanaman-tanaman yang memang sudah kelihatan karakternya guys. Walaupun ukurannya masih kebilang kecil ya guys, tapi Mamang Pania yakin kalian bakal suka dengan karakter yang Mamang Pania selling di konten kali ini. Nah, terus informasi keduanya juga, aku mau selling juga tanaman-tanaman yang memang aku beli dari luar guys. Dan harganya itu bisa dibilang aku jual rugi karena edisi Mamang Pania rilis tanaman-tanaman hasil karya nurserinya Mamang Pania guys. Nah, biar kalian gak penasaran ada tanaman apa aja yang mau Mamang Pania selling di konten kali ini, kita cek aja ada plan apa aja yang mau Mamang Pania selling di konten kali ini. Oke, check it out guys. Nah, oke guys, sesuai yang Mamang Pania sampaikan tadi di opening, jadi di plan pertama itu kita langsung aja ke hybrid dan Pania The Shop dulu yang kita mulai mau rilis ya guys. Jadi mending deal dari sekarang-sekarang sebelum nanti harganya makin up ya guys. Oke, kita ke tanaman pertama guys. Nah, di sini ada Antarium Surya Kencana guys. Tuh, Antarium Surya Kencana nih. Buat si Antarium Surya Kencananya ini harga rilis ya guys ya. Ini harga rilis. Jadi harganya kita kasih super duper ekonomis nih buat si Antarium Surya Kencananya nih. Aku kasih harga di angka Rp125.000 aja. Nih, Rp125.000 kalian dapat harga rilis. Mungkin next kedepannya harganya lebih mahal daripada ini ya guys. Tuh, jadi si Antarium Surya Kencana ini silangan dari Puduchail Cross Pausto Mirandae guys. Tuh, dan alhamdulillahnya dari si Puduchail Cross Pausto Mirandae ini aku dapat banyak banget, kehitung banyak banget ya guys, hampir 15 potan parigata guys tuh dari si Antarium Surya Kencana ini. Nanti juga ada yang mau aku selling yang parigatanya guys nih. Oke, buat si Antarium Surya Kencana yang regulernya ini harganya cuman di angka Rp125.000 harga rilis guys, Antarium Surya Kencana. Oke, kalian mau lihat yang parigatanya boleh, tapi buat yang ini kita not for sale dulu ya, si Antarium Surya Kencananya tuh. Lihat, ini ngeping banget guys tuh daun barunya. Si Antarium Surya Kencana yang ini kita not for sale-kan dulu tuh. Ini contoh salah satu base karakter yang mau aku keep atau mau aku simpen guys, si Antarium Surya Kencananya nih tuh. Alhamdulillah ya, masih dikasih rejeki sama Yang Maha Kuasa, jadi tetap berkarya aja, terus bertani pokoknya. Nggak tahu kita dapat dari mana yang jackpotan kayak gini atau rejeki ini masuknya ya guys tuh. Yang ini kita gak sell dulu nih, yang ini yang mau aku sell si
Antarium Surya Kencananya nih. Antarium Surya Kencana Parigata. Tuh, cakep banget ya si Antarium Surya Kencana Parigatanya nih. Buat si Antarium Surya Kencana Parigata ini, aku mau kasih harga best deal buat kalian nih. Si Antarium Surya Kencananya ini aku mau kasih harga cuman di angka Rp350.000 aja nih. Buat si Antarium Surya Kencananya harganya cuman Rp350.000 aja. Kalian udah dapet Antarium Surya Kencana Parigata Menor Jedor Cetar Membahana nih. Tuh, oke ya si Surya Kencananya harganya yang itu cuman di Rp350.000. Nah, ini juga ada yang bahanan min cuman aku tuh min juga nih tuh. Ini masih Surya Kencana juga nih. Buat yang bahanan min ini aku tuh di daun barunya ya. Semoga bisa makin menor. Nah, aku baru bilang bahannya, kita jual harga ijoan aja nih. Buat si Surya Kencana bahanan min yang ini aku mau kasih harga cuman di angka Rp150.000 aja. Cuman masih bahanan ini mah tuh guys. Siapa tahu menor, soalnya memang terahnya alhamdulillah banyak banget yang parigata guys dari si Puducayo Cross Posto Mirandai itu ya. Tuh, beh, siapa tahu rezeki kalian ya nih harganya cuman Rp150.000 buat si bahanan min ini. Oke guys, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Masih dengan hybridan Mamang Panian. Nah, oke, di sini ada silangan Red Gunsal Cross Blue X1. Tuh, Red Gunsal Cross Blue X1. Tuh, dia namain Antarium Bloody Ice. Ini yang namain Mamang Ringo. Kenapa aku dinamain Bloody Ice? Nantilah aku bikin penjelasannya di konten, kata Mamang Ringo ya. Gak apa-apa, karena Mamang Ringo yang namain ini, aku jadi kasih ini buat Mamang Ringo. Makasih banget namanya Bloody Ice Antarium. Wih, cakep nih. Ini buat si Bloody Ice Antarium ini, buat si silangan dari Red Gunsal Cross Blue X1. Tuh dinamain si Antarium Bloody Ice. Ih, keren namanya Mamang Ringo ya. Makasih banyak buat namanya. Nih. Tuh. Ini buat si Bloody Ice-nya aku kasih harga cuman di angka harga rilis ya. Harga rilis Rp125.000 aja nih. Ada kalau Bloody Ice ini jadinya enggak sebanyak Antarium Surya Kencana ya. Surya Kencana mah lumayan banyak lah. Kita masih ready di atas 100 pot. Kalau ini cuma sekitar 25 potan lah. Enggak nyampe kayaknya 20 potan nih. Nih, 2 pot aku mau selling nih buat si Antarium Bloody Ice-nya. Ini satu lagi ini dia. Ini merah banget guys tuh. Bloody Ice-nya ada 2 pot ini. Ini belum aku pindahin ke pot besar. Belum jajan pot ya Mamang Pania, nanti aku jajan pot dulu nih. Belum pindah pot soalnya nih. Tuh. Yang ini si Bloody Ice-nya harganya sama Rp125.000-an, bebas pilih ya, tapi besar ini nih. Besaran ini nih, tapi karakter ini guys. Tapi kalau nyari karakter ini harganya Rp125.000-an udah dapet Antarium Bloody Ice. Tuh. Cakep banget, keren banget ya tuh yang ini sih, rekomen ini Bloody Ice. Bloody Ice tuh. Wih, hibridan Mamang Pania dulu ya sebelum ke plan-plan yang lain. Soalnya nanti aku mix sama plan-plan yang lain ya. Oke, di sini ini satu plan aja soalnya tanamannya jadinya sedikit. Ada Portile Subsi Cross Blue Forgetti. Wih, ini ngeblue banget guys tuh. Ini ngeblue banget guys. Tuh. Forty Subsi Cross Blue Forgetti. Ini masih hybridannya Mamang Pania. Ini jadinya sedikit, nggak banyak. Nggak nyampe 20 pot nih. Gas gen dari sekarang. Ini buat chip
sporty subsignya Cross Blue Forgetti, aku mau kasih harga cuman di angka Rp125.000. Ini harga promo. Harga perkenalan ya. Ini aku sambil memperkenalkan hybrid dan hardbred dan Mamang Pania yang mungkin tahun depan udah bisa running lari lah, bukan running lagi, udah bisa lari lah pokoknya ya. Tuh. Bukan jogging lagi, lari. Running guys nih. Oke ya. Harganya Rp125.000. Oke. Di sini masih hybrid dan Mamang Pania, malah ini jadinya cuman ada 5 pot guys. Dorayaki Silver Mangkok yang punya basic dark palm disilang sama Porti Subsi guys. Ini mother plan-nya dari Dorayaki, tapi jadinya panjang kayak gini guys, enggak ngebulat lihat. Ini jadinya cuma 5 pot. Jadinya cuma 5 pot guys nih si Dorayaki Porti. Jadi aku mau selling nih satu aja, enggak apa-apa. Nih, ini nggak apa-apa, harganya harga promo, buruan. Ini udah mau antar link daun baru guys. Tuh, yang ini jadinya sedikit banget, cuman 5 pot. Harganya yang ini lumayan ya guys ya. Nih, karena ini yang satu ini base karakter nih, yang satu-satunya karakter yang bagus aku selling nih. Tuh, jadi nggak aku simpen, yang aku selling yang paling bagus nih. Ini harganya buat harga rilisnya di Rp175.000. Masih ekonomis ya, masih kejangkau guys. Masih kejangkau banget buat si Dorayaki Silver Mangkoknya yang punya basic dark palm, udah pada tau lah ya bentukannya. Nih, disilang sama Porti Subsi. Ini aku belum ada nama sih. Cuman ya udahlah, nama belum ada nama jual ya nih. Nih, tapi karakternya malah enggak kayak Dorayakinya, malah kayak gini, malah enggak ngebulet tuh. Harganya cuma Rp175.000, ini hasil karyanya Mamang Pania guys. Oh oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah ini dia, bisa dihitung maskotnya Mamang Pania ya di Pania The Shop. Nah ini adalah Guinipper, Antarium Guinipper. Tuh, Antarium Guin ya. Kita taruh di sini guys. Tuh. Tuh, ini karakternya, Bu. Panjang-panjang Guin itu, asli panjang-panjang. Tuh, buat si Guin ini panjang-panjang. Bu, udah pada tahu lah ya, ini wah keren, asli. Panjang-panjang. Nih, buat si Guinipper ini aku kasih harga special price buat kalian nih. Harga promo ngikutin harga yang lain. Harganya promo nggak apa-apa lah ya, ini promo hybrid dan Mamang Pania. Ini harganya cuman di angka Rp300.000 aja aku pilih yang base karakter yang super panjang banget ya, yang super panjang banget nih si Guinippernya nih. Ganteng, udah include ID card ya, sudah termasuk ID card nih buat si Guinippernya, sudah include ID card. Tuh, buat si Guinippernya sudah include ID card ya guys. Tuh, beuh cakep nih. Ini punya paint merah malah. Tuh. Buat si Guinippernya sudah include ID card, harganya Rp300.000, harusnya harga normalnya 3,5 ya. Ini memang di Mamang Pania diskon Rp50.000 buat si Guinippernya nih. Tuh, beuh. Cakep kan? Oke. Lanjut kita ke tanaman selanjutnya. Masih dengan hybrid dan Mamang Pania. Nih. Beuh. Ini adalah The Power of Vegeta guys. Tuh lihat. Ini kalau kalian lihat langsung, warna basicnya itu hitam ya, kayak indukannya. Soalnya ini silangan dari Kristal Purba Cross Dorayaki Silver Mangkok yang punya basic daun hitam. Tuh, ini tuh gelap ya. Tuh, basic ininya tuh gelap. Jadi entah ijonya ijo tua kayak gitu. Jadi condong warnanya warna gelap ya nih. Tuh. Tuh. Punya basicnya gelap banget guys tuh. Buat si Vegetanya
buat si Bajitanya ini, aku mau kasih harga promo buat kalian ngikutin harga pasar ya. Ngikutin harga promo konten kali ini buat si Bajitanya itu biasanya harganya di 3,5. Buat konten kali ini buat Bajita aku kasih harga kalian cuman di angka Rp300.000 aja nih. Buat si Bajitanya 300.000, kalian udah dapat Bajita ganteng banget ini ya guys. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah, ini dia. Pasti ini ditunggu-tunggu sekali sama kalian. Ini adalah The Power of Las Vegas. Ini hybridan, salah satu hybridan terbaik Mamang Panian. Ini maskotnya Panian The Shop Las Vegas. Ini juga sama, sudah include ID card. Ini tanamannya cuma ada 70 plant di muka bumi ini. Kurang lebih di bawah 70 plant pokoknya ya. Kurang di bawah 70, aku bilangnya biasanya 70 plan aja nih buat si Las Vegasnya ini. Ini sudah ber ID card juga ya guys, by Pania The Shop tuh si Las Vegasnya. Nih ganteng kan tuh. Nih buat si Las Vegasnya ini salah satu masterpiece-nya Pania The Shop nih. Tuh buat si Las Vegas ini aku kasih harga kalian murce, karena tanamannya limited edition cuman ada 70 pohon di muka bumi ini. kurang dari 70 pohon pokoknya nih tuh, kurang dari 70 pohon buat si Las Vegasnya sudah ada ID card-nya. Terus yang nyisa di Mamang Pan-nya itu sudah ada di bawah tinggal 20 pohonan lagi lah. Ini sih udah jarang banget jarang banget di selling, banyak yang nanya juga. Buat si Las Vegasnya ini aku kasih harga kalian cuman di Rp1.000.000 aja nih. Rp1.000.000 kalian udah dapat Las Vegas ber ID card ya. Kapan lagi tuh punya tanaman yang ada ID card-nya guys tuh. Buat si Las Vegasnya ini harganya cuman di Rp1.000.000 aja guys ya. Ini super super best karakter. Rp1.000.000 kalian udah dapat Las Vegas cakep bin ganteng kayak gini guys. Oke. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Mungkin buat hybridan Mamang Pania aku cukupkan dulu sekian ya guys ya. Segitu dulu aja yang mau aku perkenalkan, mulai aku perkenalkan. Segitu dulu aja, sebenarnya masih ada beberapa plan tapi belum mau aku perkenalkan ya guys. Nanti aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Di sini ada Aos X Legend. Ini hybridan suhu aku nih. Ini karakternya cakep, ini merah banget guys tuh, nyapain merah banget nih. Ini suhu aku nih, hybridan suhu aku si Aos X Legend-nya ini aku kasih harga per potnya 100 ribuan nih guys nih. Tuh ngikutin harga promo 100 ribuan tuh, ada dua nih tuh Aos X Legend, harganya 100 ribuan aja. 100 ribuan kalian udah dapat Acop Spread original Cross Legend ya. Ini malah condong nge-purple ini mah guys tuh. Malah condong ungu ya. Nih buat si Legend Exhaust-nya harganya di angka 100 ribuan aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Sebentar jatuh guys, sebentar jatuh. Aku bekerja sendiri ini guys. Yang lain pada sibuk. Nah ini ada yang keren, ini ada Dress Larry Cross Dark Pinnick tuh. Cakep loh ini Dress Larry Cross Dark Pinnick guys. Ini hybridannya Sohib Ana nih guys, cakep nih. Ini cakep nih si Dark Pinnick, si Dress Larry Cross DP nya ini harganya 150.000 aja. Murce kan guys, harganya cuman di Rp150.000 aja. Kalian udah dapet Dress Larry Cross Dark Pinnick. Tuh, harganya cuman di Rp150.000 aja. Dapet tanaman ganteng. Nah, di sini ada Pos Herman Seed, guys. Nih, beh. Kalau ada yang mau indukannya, boleh langsung WA aja guys, nanti aku liatin nih si Pos Herman Seed-nya ini harganya. Ini hybrid dan bukan hybrid, jadi petaninya itu
temen saya guys. Tuh, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau liatin lukanya, boleh nanti aku fotoin guys nih. Buat si Pos Herman Sidney, ini Pos Herman Ori ya, Sidney. Ini harganya aku kasih murce aja nih buat si Pos Herman From Sidney. Ini harganya cuman di angka 300.000 rupiah aja guys. Tuh si Pos Herman Sidney harganya 300.000 rupiah aja. Ih, udah kelihatan banget ini bludrunya ya, khas banget kalau Pos Herman mah. Tuh ini dapat banget ya. Nih harganya cuman 300.000 rupiah aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah, ini mah udah jelas ngeblue banget ya guys. Tuh. Tuh. Ini tuh aku belinya itu blue poppy katanya gitu guys. Cuman kalau menurut aku kayaknya sudah terhybrid ya. Sudah terhybrid nih kalau menurut aku, kayaknya sudah terhybrid walaupun ngeblue-nya ngeblue banget nih. Wih, beda sih emang hitam nih karakter daun barunya. Nih. Aku bilangnya apa ya? Blue pop hybrid aja ya. Nih blue pop hybridnya. Ini ganteng guys. Ini aku dapatnya murah. Dapatnya murah banget. Aku juga mau selling angkanya murah aja. Aku kalau di Pania Desa tahulah ngambil untungnya berapa kan kalian. Ya. Nih, harganya aku dapatnya murah. Ini aku kasih harga cuman di angka Rp195.000 aja. 195 nih. Rp195.000 kalian udah dapat blue poppy hybrid. Kayaknya sudah terhybrid ini. Nah, kalau aku belinya sih kata yang jualnya blue poppy original, tapi sih kayaknya sudah tersilang. Kayaknya sudah tersilang, jadi ya sudah. Tapi aku suka karakternya, makanya aku beli nih. Ini aku selling lagi harganya Rp195.000 aja. 195. Oke guys, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Wih, ini ada si ganteng nih. Ada Black Widow Seed guys, tuh. Oh, salah satu tanaman yang sangat diminati oleh pecinta tanaman hias di luar negeri guys nih. Si Black Widow-nya nih. Tuh, Black Widow Seed. Tuh. Nih, buat si Black Widow Seed ini aku mau kasih special price deh. Buat kalian harganya murce aja, ekonomis aja. Mursida aja harganya cuman di Rp200.000 aja. Kalian udah dapat Black Widow From Seed. So, Black Widow From Seed-nya harganya cuman di angka Rp250.000 saja. Nah, jadi kita sekarang udah mulai ke tanaman-tanaman yang memang aku beli dari luar ya, bukan dari nurserinya Pania Desa Shop. Nah, di sini ada Banana Blood Variegata. Wih, menor nih. Menor nih, guys. Nih, buat si Banana Blood Variegata ini, tuh jadinya tricolor ya. Tuh, cakep tuh, guys. Tiga warna, guys. Nih, buat si Banana Blood Variegata ini harganya cuma Rp200.000 aja, guys. Tuh. Banana Blood Variegata ini bisa berbuah, guys. Yang ini bisa berbuah. Harganya cuman di angka Rp200.000 kalian udah dapat Banana Blood. Cuman kalau yang jauh kayaknya dikirim tanpa pot, kalau yang dekat mah mending tanpa pot aja, paling ini masuk 3 kilo guys tuh, soalnya medianya tanah guys. Kalau pisang itu medianya tanah ya. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah. Ini cakep banget. Ada Poppy Orchid. Ih, super nero banget ini. Ini edisi sambil cuci GH juga ya kita ya. Kita sambil cuci GH aja ya. Nih, ini harganya cuma 85 nih. Tuh. Si Poppy Orchidnya keren tapi gelap nih. Harganya cuma 85 nih guys, si Poppy Orchidnya harganya 85.000 aja. Kalian udah dapet tanaman cakep kayak gini, guys. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Tuh, guys, aku dapat kristal mutasi, tapi ini tuh bahanan variegata, guys, tuh. 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 Tapi cakep, guys, tuh. Tuh.
bahanan belang deh ini mah, bahanan parigata nih, kristal mutasi bahan par. Ih, cakep nih. Ih, cakep tuh, lihat karakternya. Ih, mengerikan ya guys, nih kristal mutasi. Nih buat si kristal mutasi bahanan parigatanya ini, aku mau kasih harga kalian cuma di angka Rp150.000 aja. Kristal mutasi bahanan parigata Nero pula nih. Tuh. Harganya cuma di Rp150.000 aja tuh. Kristal mutasi bahanan parigata Rp150.000 aja. Oke guys, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Kalian pokoknya harus cacet-cacet das-des lebel. Nih, ada papi hybrid aja lah ya. Ini aku belinya Los ID. Tapi udah jelas dari papi-papian ya nih. Papi hybrid aja nih. Tuh. Papi hybrid aja nih. Buat si papi hybrid ini harganya cuman di angka Rp50.000 dapat papi hybrid ribuan. Rp50.000 dapat papi hybrid ribuan. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, guys. Ini edisi promo hybridan sambil cuci GH. Nah, jadi harganya underprice. Kalau kalian boleh lihat konten-konten sebelumnya, harganya itu di 125-an kalau nggak salah. Ini buat konten kali ini aku pengen ganti tanaman sama yang lain. Harganya aku jual cuma Rp50.000 ini. Rp50.000. Oke, kita lanjut. Kita tanaman selanjutnya ada dua plan nih, si Crystal Forgetty Cross Thunderbolt. Crystal Forgetty Cross Thunderbolt. Red Crystal Forgetty Cross Thunderbolt, nanti dimarahin ya sama Hubcory ya. Hubcory Garden. Nih. Red Crystal Forgetty disilang sama Thunderbolt tuh. Red Crystal Forgetty disilang sama Thunderbolt. Om Hubcory, sorry ya nih. Kita selling harga promo ya. Tahu kan harganya berapa? Ini dikarenakan promo aja, sambil promo hybridannya panjang dekat, bukan berniat menjatuhkan, tidak. Ini just two plan aja, hanya dua plan yang mau aku selling murah. Nih, buat si Red Crystal Forgetty Cross Thunderbolt-nya aku kasih harga 50.000-an per plan-nya. Gas kuy. Buruan, gas kuy, slebeu, enggak akan dapat di petaninya pun enggak akan dapat, karena ini memang paninya lagi happy aja. Lagi senang aja karena memang paninya udah mulai memperkenalkan hybridan-hybridan memang paninya ya, guys. Tuh. Nih, harganya cuman di angka 50.000-an, bebas pilih mau yang mana. Oh, ih cakep nih. Kayaknya cuman gocipan, guys. Oke, ini last plan ya, guys. Ini last plan ya, guys. Tuh, di sini ada papilaminum hybrid juga nih. Tuh, papilaminum hybrid ini masih jenis papi-papian, tapi gak tahu hybrid kita papi hybrid aja. Tapi gede loh, cakep guys tuh. Gede loh, cakep. Ini harganya cuman di angka Rp50.000 aja guys. Buruan catet-catet das-des-das-des lebel. Screenshot kirim ke WA admin yang sudah tertera di sebelah kiri bawah layar kalian. Oke guys, buat yang mau deal silahkan tinggal di screenshot aja, dikirim ke WA admin yang sudah tertera di sebelah kiri bawah layar kalian guys. Oke, Mamang Pania pamit. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.